Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Saya Cikgu Minat dari SMK Vivi Kananda. Bertemu kita sekali lagi dalam pembelajaran biologi. Tajuk kita pada hari ini adalah pembiakan dan pertumbuhan. Sebelum memulakan pembelajaran hari ini, Cikgu harap murid-murid bersedia dengan buku teks atau buku rujukan, buku nota dan pen untuk membuat catatan sendiri. Pada hari ini, kita akan belajar dua subtopik iaitu pertumbuhan dalam organisma multisel dan juga lengkung pertumbuhan. Di akhir pembelajaran pada kali ini, murid-murid seharusnya boleh pertama, menerangkan secara ringkas keperluan untuk pertumbuhan organisma. Kedua, menjelaskan apa maksud pertumbuhan. Ketiga, mengenal pasti parameter yang digunakan dalam pengukuran pertumbuhan. Dan akhir sekali, menggambarkan lengkung pertumbuhan sigmoid organisma. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama terokai tajuk ini. Semua organisma mengalami pertumbuhan yang merupakan salah satu sifat organisma hidup. Pertumbuhan dalam organisma ialah satu proses yang kekal dan tidak boleh berbalik. Pertumbuhan melibatkan pertambahan bilangan sel, saiz badan, isi padu dan juga jisim badan. Pertumbuhan juga melibatkan pembezaan dan penghususan sel. Berdasarkan rajah di sebelah, bilakah pembezaan dan penghususan sel ini berlaku? Semua proses pembezaan dan penghususan sel berlaku di peringkat zigot hingga peringkat dewasa. Pertumbuhan melibatkan tiga perkembangan iaitu pembahagian sel, pemanjangan sel dan pembezaan sel. Mari kita bincang apakah proses yang melibatkan pembahagian sel untuk pertumbuhan. Proses mitosis atau proses meiosis? Betul! Pembahagian sel melibatkan proses mitosis, iaitu setiap sel membahagi menjadi dua sel yang seiras dengan induk. Sel ini akan membahagi lagi sehingga satu kumpulan sel yang terdiri daripada berbilang sel seiras dihasilkan. Baiklah, bagaimanakah pertambahan saiz sel berlaku? Pemanjangan sel menyebabkan pertambahan saiz sel. Ini disebabkan oleh pengambilan air dan bahan keperluan lain seperti garam mineral, glukosa, asid amino dan bahan-bahan lain dari persekitaran. Sebagai contoh, air mengumpul dalam vakuol sel tumbuhan menyebabkan vakuol
membesar. Bahan yang meresap masuk ke dalam sel digunakan untuk membina protoplasma sel dan menyebabkan pertambahan saiz sel. Peringkat perkembangan terakhir ialah pembezaan sel. Ia berlaku selepas pemanjangan sel. Sel-sel mengalami perubahan bentuk dan struktur, serta kemudiannya membentuk kumpulan sel yang khusus membolehkan sel menjalankan fungsi yang baharu dan khusus. Contohnya, pembezaan sel epidermis pada akar tumbuhan menyebabkan sel-sel ini membentuk unjuran halus yang disebut sebagai akar rambut. Ia berfungsi untuk menambah luas permukaan untuk penyerapan air dari tanah ke dalam akar. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan mempelajari tentang parameter yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan. Pertumbuhan boleh ditentukan dengan mengukur parameter pertumbuhan. Parameter yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ialah saiz, isi padu, jisim segar dan juga jisim kering dalam satu jangka masa tertentu. Pertambahan saiz atau isi padu sesuatu organisma ditentukan dengan mengukur perubahan ketinggian atau pemanjangan sesuatu organisma dalam satu jangka masa tertentu. Mari kita belajar berkenaan pertambahan saiz dan isi padu. Pertambahan saiz dan isi padu ditentukan dengan mengukur perubahan ketinggian atau kepanjangan sesuatu organisma dalam satu jangka masa tertentu. Organisma yang dikaji tidak perlu dibunuh. Kelemahan kaedah ini ialah kaedah ini hanya mengukur satu aspek pertumbuhan sahaja. Seterusnya, jisim kering. Jisim kering sesuatu organisma merujuk kepada jisim selepas semua air disingkirkan daripada organisma tersebut. Melalui kaedah ini, memberikan pengukuran pertumbuhan yang lebih tepat. Apa pula kelemahan kaedah ini? Kelemahan kaedah ini ialah organisma tersebut mesti dibunuh dan dikeringkan sebelum ditimbang. Kaedah seterusnya ialah jisim segar. Jisim organisma boleh ditimbang dengan neraca pada bila-bila masa dan organisma tidak perlu dibunuh. Kelemahan kaedah ini, ia tidak tepat kerana kandungan air di dalam organisma boleh mempengaruhi keputusan yang diperolehi. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan mempelajari tentang lengkung pertumbuhan. Lengkung pertumbuhan diperolehi dengan memplotkan parameter pengukuran pertumbuhan seperti panjang, tinggi, jisim kering
dan jisim segar melawan masa. Lengkung pertumbuhan bagi organisma adalah berbentuk sigmoid atau S. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan belajar tentang lengkung pertumbuhan berbentuk sigmoid. Lengkung sigmoid boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat. Peringkat permulaan, peringkat eksponen, peringkat matang, peringkat D dan peringkat E. Mari kita dalami apa itu lengkungan sigmoid. Peringkat permulaan A, kadar pertumbuhan berlaku secara perlahan kerana hanya proses pembahagian sel dan sedikit pemanjangan sel yang berlaku. Peringkat eksponen iaitu B pula, kadar pertumbuhan lebih cepat. Bilangan sel yang terlibat dalam proses pembahagian dan pemanjangan sel adalah lebih banyak. Manakala peringkat matang, C, kadar pertumbuhan menjadi lambat kerana kebanyakan sel-sel aktif telah mencapai saiz yang maksimum. Pada peringkat D, pertumbuhan berhenti, iaitu organisma telah dewasa, pembahagian sel yang berlaku hanya untuk menggantikan tisu-tisu yang rosak atau mati. Peringkat terakhir ialah peringkat E, iaitu kadar pertumbuhan adalah negatif. Organisma mengalami proses penuaan atau kekurangan makanan yang mengakibatkan kematian. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan belajar tentang pola pertumbuhan manusia. Pola pertumbuhan manusia boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat, iaitu fasa bayi, fasa kanak-kanak, fasa remaja, fasa dewasa dan fasa penuaan. Mari kita belajar peringkat-peringkat dalam pola pertumbuhan manusia. Yang pertama adalah fasa bayi atau A. Pertumbuhan bayi meningkat mengikut kadar eksponen, iaitu dengan kadar tinggi dalam masa 2 tahun pertama selepas lahir untuk kedua-dua bayi lelaki mahupun bayi perempuan. Kemudian, fasa kanak-kanak B. Kadar pertumbuhan menurun sedikit dari umur 4 tahun hinggalah 11 tahun. Kadar pertumbuhan budak lelaki lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan budak perempuan. Bagi fasa remaja C, ia bermula dari 11 hingga 19 tahun. Budak perempuan mengalami pertumbuhan yang mendadak dan mencapai ketinggian lebih daripada budak lelaki. Budak lelaki mengalami pertumbuhan mendadak kira-kira 2 tahun kemudian, iaitu pada usia 13 tahun. Menjelang umur kira-kira 14 tahun, budak lelaki akan mencapai ketinggian dan kekuatan yang lebih daripada budak perempuan. Seterusnya, fasa dewasa, D. Lazimnya,
merangkumi tempoh usia dari 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk lelaki hingga ke usia 60-an. Tiada pertumbuhan pada fasa ini. Sel-sel baharu yang terhasil hanya untuk menggantikan sel-sel yang telah mati. Dan fasa akhir sekali ialah fasa penuaan. E, kadar pertumbuhan adalah negatif, iaitu ketinggian dan saiz badan mula menurun. Penurunan ketinggian disebabkan oleh otot dan juga rawan badan mula merosot. Sel-sel mati tidak digantikan dengan aktif. Murid-murid, tahukah anda haiwan berangka seperti monyet, harimau dan sebagainya juga mempunyai lengkung pertumbuhan berbentuk sigmoid? Hal ini demikian kerana pertumbuhan haiwan ini adalah berterusan dan meningkat secara perlahan-lahan. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan belajar tentang kadar pertumbuhan serangga. Lengkung pertumbuhan haiwan berangka luar seperti serangga adalah berbeza dengan haiwan berangka dalam. Sebagai contoh, haiwan berangka luar adalah belalang, lipas, udang, ketam dan kala jengking. Rangka luar yang keras dibina daripada sejenis karbohidrat yang disebut sebagai kitin. Rangka ini tidak dapat membesar selaras dengan pertumbuhan serangga. Oleh itu, pertumbuhan saiz serangga disekat. Bayangkan, jika anda dipaksa memakai baju yang lama dan sangat ketat setiap hari walaupun anda telah membesar, pertumbuhan anda akan disekat. Betul? Oleh itu, serangga perlu menanggalkan rangka luar yang keras untuk membolehkan pertumbuhan dan perkembangan berlaku. Proses ini dikenali sebagai penyalinan kulit atau ekdisis. Proses ini berlaku secara berkala. Semasa ekdisis, haiwan berangka luar akan menyedut udara untuk mengembangkan badan yang diliputi oleh rangka luar baharu yang masih lembut dan kenyal. Tindakan ini memecahkan rangka luar yang lama dan haiwan dengan rangka luar yang baharu akan keluar meninggalkan rangka lamanya. Selepas haiwan keluar dari rangka luar yang lama itu, proses pertumbuhan berlaku dengan pesat. Serangga tersebut akan mengembangkan badannya sekali lagi sebelum rangka luar yang baharu menjadi keras. Selepas ekdisis berlaku, serangga tidak menunjukkan sebarang pertambahan saiz. Tetapi, dalam tempoh masa sebelum ekdisis yang berikutnya berlaku, serangga makan dengan banyak untuk membina tisu-tisu baharu dan akan mengalami pertambahan jisim badan. Oleh sebab pertumbuhan hanya berlaku semasa ekdisis,
lengkung pertumbuhan haiwan berangka luar adalah berbentuk tangga. Seekor serangga akan mengalami beberapa peringkat ekdisis sebelum menjadi dewasa. Peringkat antara ekdisis disebut instar. Proses ekdisis dikawal oleh hormon dalam serangga yang mengalami metamorfosis tidak lengkap. Baiklah, mari kita mengulang kaji apa yang berlaku semasa ekdisis. Semasa serangga mengalami ekdisis, serangga tersebut akan menyedot lebih banyak udara untuk mengembangkan badannya. Ini menyebabkan rangka luar yang lama pecah. Selepas itu, serangga akan menyedot lebih banyak udara sebelum rangka luar yang baharu terbentuk. Baiklah murid-murid, sebelum kita menamatkan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita rumuskan apa yang telah murid-murid belajar pada hari ini. Pada awal pembelajaran, kita belajar berkaitan dengan apakah pertumbuhan. Pertumbuhan melibatkan pertambahan apa ya? Ya, betul murid-murid. Pertambahan bilangan sel, saiz badan, isi padu dan juga jisim badan organisma. Kita juga belajar berkaitan dengan parameter yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan. Boleh murid-murid senaraikan beberapa parameter tersebut? Cikgu yakin murid-murid mesti dapat jawab dengan tepat. Betul, tepat sekali. Contohnya ialah jisim kering, isi padu, panjang dan sebagainya. Kita turut belajar berkaitan dengan lengkung pertumbuhan yang berbentuk sigmoid. S. Terdapat berapa fasa dalam lengkung pertumbuhan sigmoid manusia? Ya betul, terdapat 5 fasa iaitu fasa bayi, fasa kanak-kanak, fasa remaja, fasa dewasa dan fasa penuaan. Tahniah murid-murid. Untuk serangga, adakah lengkung pertumbuhannya sama dengan manusia? Ya, betul murid-murid. Tidak sama. Bentuk lengkung pertumbuhan serangga adalah berbentuk tangga. Terdapat 2 fasa utama sebelum mencapai peringkat dewasa, iaitu fasa instar dan fasa ekdisis. Terima kasih murid-murid di atas tumpuan dan perhatian yang diberikan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Jaga diri dan semoga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.